yang mau bikin keributan. Bagaimana enggak ini? Enggak mungkin ini. Lebih daripada kartu yang diberikan KPU. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau menyita kartu itu dadakan begitu? Kalau kita tidak prioritaskan ini, begitu loh. Nanti mereka juga akan mendatangi kami. Kami datang pas jadwalnya kan belum waktu jam 12 loh. Kau ngomong apa? Kalau begini di Bapak ini kan sudah ada yang sudah datang. Dihitung dulu. Siapa oh, yang nah, ini dia kontraknya. Yang belum kontraknya keluar. Ya maksudnya yang belum datang itu berapa, kita sisakan itu. Sudah, Neng. Jadi beda aneh, Pak. Jadi kami mereka selesai, ya. Baru kami boleh ikut. Tapi kenapa yang dari tadi pagi udah A5 yang udah boleh ikut? Ya. Harusnya kenapa nggak dilengkapi dulu selesai, baru A5 yang boleh ikut? Jadi kan ke kelurahan atau bagaimana gitu ya. Nah, harusnya kan data yang di sini sama yang di sini tuh harusnya sama. Banget, karena kalau misalnya begini, Pak.
logikanya KPUD itu mengeluarkan ini, berarti ini sudah disah. Karena ini memang perpindahan dari TPS yang juga tercantum di langkah saja di Malang. Nah ini kan online ini ya. Nah dia pindah ke sini, berarti di sana dicabut, pindahnya ke sini. Nah cuman namanya dia harusnya ada di sini, apalagi ditentukan di 94. Nah makanya nyatanya sebagian dari yang bawah yang seperti mbak-mbak ini ada namanya di sini, gitu loh. Ada namanya, mbak-mbak yang kita panggil tadi kan nggak ada namanya ini. Artinya dapat kartu itu tapi belum terdaftar di sini. Allah ada bagaimana peninggal belum terdaftar, gitu loh. Nah cuma solusinya mbak, nanti apakah ini jam katakanlah nunggu jam 12 pasti bisa memilih sesuai dengan ada di sini pak. Nah kalau seandainya pak ya itu katakanlah habis, berarti yang punya ini juga sama-sama nggak punya hak. Iya kita ada sisa habis pak. Sisanya tinggal segitu pak. Sisa kalau ada sisanya itu mau nggak masuk bang masuk. Kita kan bagaimana nggak ini? Nggak mungkin ini di terdaftar sinyal apa sekali? Iya, kami itu gitu. Ini bisa di ini pak, ini tanda tangan di KPUD kok. Kita buka sama-sama. Pada intinya kita surat TPS itu sebelah saya kan kebetulan. Nggak maksudnya bapak tadi ngomong ini kita ini kan online. Kalau nggak ada TPS-nya dari mana? Ini kan nggak bisa itu. Coba bisa dibuka ya, online. Ya bisa saja, tapi bapak bisa berapa itu? Tinggal berapa pak? 28 28 pak, sama kita juga sama, tinggal 21 kita keep pak, kita dulukan yang form yang udah ada isinya form dan kita, dan kita, yang mereka yang sebentar yang 09 ya dan kita suruh ngisi mereka yang udah datang, tapi gak ada di formnya kita suruh isi, nanti kita upayakan mereka tetap coblos jam 12 sampai jam 1 dengan surat suara yang tersisa gitu. Karena mengantisipasi enggak kita punya hamba. Oke. Api, teman-teman setuju kan? Setuju. Bahwa kita ngantre di sini tidak mau bikin keributan dan mau mencari hak kami. Bukan cuma suara saya, Pak. Saya tidak mau mencari. Teman yang tidak punya A5, yang tidak punya A5 ya. Ya. Yang punya A5 mana yang punya A5? Sudah semuanya ada saya. Ya. Ini yang punya, ya, ya. Yang tidak punya A5. Baris, sedikit baris, baris. Ya. Mari semua. Backing barisan. Oke. Halo teman-teman, begini begini ya. Saya minta teman-teman berbaris. Tolong supaya hak kita didengar. Tolong diperhatikan. Ya, kita boleh protes tapi dengan damai ya. Ya. Ada KPU yang memang membolehkan, ada TPS yang KPU-nya membolehkan. Nah, di sini saya sudah coba tanya, mereka tidak boleh. Nah, kita melakukan dua hal ya. Satu, saya butuh data kalian. Tolong bikin daftarnya. Di mana ada KTP, nomor HP, nama, dan KTP kalian, saya butuh daftarnya dibikin ya. Kita akan ajukan kalau perlu sampai ke Mahkamah Agung. Yang kedua, oke silakan lanjut protes kalian tapi dengan damai ya. Ya. Nah, saya mau kalau kalian betul-betul damai nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia satu. Indonesia satu. Ya bela-bela tetap satu. Satu. Oh, yang bisa pimpin. Pimpin lagu Indonesia Raya. Hati saya. Satu. Ya, nyanyi lagi kebangsaan kita. Sikapnya hormat ya. Ya. Ayo.
silakan dulu lagu Indonesia. Oh, lagu. Bagaimana apa? Ini saudaraku, bagaimana? Bisa pilih lah. Kita ada aturannya, Dek. Bapak Ibu semua. Ini ada peraturannya. Kita dilarang berada di Ini hologramnya. Halo, Pak, jangan dibuka, Pak. Iya, oh, jangan. Ini makanya waktu saya mau kasih tahu ke orang-orang. Oh. Nih. Abang dari saksi presiden ada abang juga? Iya ada. Satu sah. Satu sah. Satu. Ali tanda tangan. Tanda kaki. Bu, tanda tangan. Kalau semasa sama. Benar? Itu matching. Tanda tangan. Ani. Sah. Lanjut. Nomor 11 partai sah. Lanjut. Nomor 3. Lanjut. Nomor 3 partai sah. Nomor 3 banyak ya. Partai sah. Oh, ada orang ini. Nomor 11 partai. Lanjut. Nomor 3 urut 1. Sah. Nomor 3 urut 1. Lanjut. Nomor 11 urut 2. Sah. Urut 2. Ini kondisi TPS yang ada di Maxbox ya. Aduh, kalau tadi rapi, rame, semrawut, saking ramenya, nah sekarang sudah mulai sepi. Tapi cuma yang sebelah kiri aja bro yang sepi. Yang sebelah kanan belum ada yang rapi, masih rekapitulasi semua. Mau tahu jam berapa sekarang nih, gue kasih lihat nih jamnya. Kelihatan ya gue. Oh, dinyalain aja. Sekarang jam 23.53. Anjir. Tinggal 5 menit lagi kelar. Ganti hari, bro. Gila enggak lu, bro, kerja keras mereka nih. Salut sama mereka. Ini ya, disegel ya. Nah. Ini yang disegel tuh. Dua. Ini disegel ya. Fix disegel, ini disegel. Ada
Oh, nego. Ini tinggal apa nih? Lagi. DPR RI belum. Alhamdulillahirabbil alamin, tugas hari ini sudah selesai, Bro. Bro, aduh, nih. Yang gua kejar sehari ini itu cuma berkas ini nih, C1. Gila sih. Gila. Mau lihat jam berapa sekarang? Oh. 0021 baru dapat, Bro. Sadis. Dan yang lain belum pada kelar. Ini teman gua masih menunggu nih. Lu bisa sampai jam 2 lu. Wah, parah. Gila sih. Nah, yang di pojok sana bisa sampai jam 5 tuh, yakin dah. Kasihan mereka, Bro. Jadi yang tadi marah-marah pengen nyoblos, lu enggak lihat apa nih kerja keras mereka, Bro. Aduh. Alhamdulillah. Pemilu di TPS 72 sudah selesai, tinggal menghitung. Sekadar informasi cuaca atau suasana di TPS 72 Maxbox masih dalam kondisi direkapitulasi. Jadi mohon bersabar, mohon ditunggu saja nanti hasilnya ya. Terima kasih. Sah. Urut satu. Sah. Lanjut. Makawin lu sah. Boleh sah aja lah. Nomor 11 partai. Sah. 11 partai. Lanjut. Kosong. Tidak sah. Kosong. Gak ada yang nyoblos. Golput orangnya. Mungkin dia gak kenal kan. Kosong. Tidak sah. Satu. Lanjut. Nomor 8. Urut 6. Sah. Sah. Nomor 8. Urut 6. 8. Urut 6. Lanjut. Nomor 3. Urut 5. Sah. Yang lain udah pada kelar ya. Nomor 3 urut 5. Lanjut. Nomor 3 urut 6. Sah. Lanjut. Hei, makanya. Urut 2. Di TPS 72 masih berlanjut. Lanjut. Nomor 11 partai. Sah. Partai. Sah. Sah. Nih, tim gua tim paling solid nih. Menurut gue. Nah, itu paling gila lah. Tidak sah. Kosong. Kosong. Paling capek menurut gua noh. Lanjut. Pakai tua tuh paling capek. Lanjut. Sabar ya, Pak. Lanjut. Nomor 11 urut 2. Lu lihat bawaslu di tempat lain. Lanjut. Mungkin gak kerja. Di sini kerja nih ya bang gue nih. Kerja dia. Nomor 11 partai. Sah. Gue percaya sama suara dia. Sah. Sah. Di kawasan Lipo Village. Lanjut. Yang mencoplos untuk Prabowo Sandi dan Jokowi atau presiden. Itu seluruhnya sah. Tidak ada yang tidak sah. Lanjut. Tapi untuk pemilihan nomor 3 partai banyak yang tidak sah. Ini gua enggak tahu, mungkin dia enggak kenal kali sama calon-calon. Betul. Nomor 11 partai. Sah. Oh. Nomor 11 partai. Lanjut ya. Pemilu di sini mendominasi PSI. Gua bingung. Nomor 11 2. Lanjut. Habis ini gua bisa prediksi nomor 11 nih. Yakin enggak lo? Nomor 11. Nomor 3 urut 1. Salah kawan. Nomor 3. Sah. Sah. Nomor 3 urut 1. 1. Iya. Nomor 11 urut 7. Nomor 11 ya. Urut 7. Lanjut.
Di TPS ini ada dua. Aku make up dulu. Nah, iya. Saksi, saksi, ada dua saksi. Sah. Jadi kita memastikan hari ini sah semua. Alhamdulillah semua sudah saksi berjalan lancar. Sah pakai nasi. Iya. Yang sah pakai nasi. Ini paling sibuk nih tadi nih. Abang ini kasihan nih. Aduh, ini apalagi abang ini nih. Sabar bang ya. Ya 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 ya. Tuh, pekerja keras tuh, ya, bang Bawaslu tuh. Semangat pak. Sekarang jam kelihatan nggak sih kalau gua ngeliat jamnya? Like sekarang jam tuh masih kerja bro, masih kerja ya demi negara, demi martabat negara, benar nggak bang? Iya. TPS 72 kondusif, tinggal finishing, tinggal tahap akhir. Mohon bersabar. Kondisi di TPS 72 Max Box masih dalam tahap akhir. Sebagian besar sudah kelar, tapi kita nggak sendiri. Oh, masih banyak. Di sepanjang basement atau yang di lantai 1 parkir Xbox itu semua belum selesai, masih banyak. Ada sabar, tugas negara, perjuangkan hak-hak rakyat. Salam dari gue buat saudara-saudaraku yang cuma nyoblos, yang tadi siang marah-marah, anda salah bro. Gue lihat kerjaan KPU dan timnya. Sekarang sudah jam berapa? Nih, gua kasih lihat jam. Sekarang jam berapa nih? 23 jam 23.50. 10 menit lagi. 10 menit lagi fix jam 12 malam atau ganti hari. Jadi artinya udah hampir 12 jam. Udah hampir 12 jam kerja full tanpa istirahat. Jadi kalau tadi ada yang marah-marah, saran gua lu buat status di apapun, lu minta maaf bro. Penting nih bro. Kalau gua sih cuma ya gak terlalu banyak kerjain, no yang kasihan tuh. Walaupun gua menandatangani lebih dari 400 berkas, 400 tanda tangan. Tapi yang lainnya saya kira itu jauh lebih banyak. Mereka. Jam sekarang bro, udah mau ganti hari, masih kerja. Aduh, kasihan. Mudah-mudahan apa yang mereka kerja itu berkah buat mereka. Oke, gua lanjut dulu nih. Mantau. Alhamdulillah nih di TPS Maxbox kondusif, semua kondusif, dan para keamanan juga masih ada. Gimana pak hari ini di Maxbox, aman? Cukup kondusif ya, semua berjalan lancar. Ini estimasi kira-kira pengamanan sampai jam berapa, sampai selesai atau gimana? Kalau untuk pengamanannya sampai selesai, kita kawal kotak suara dari sini sampai ke TPS, TPS sampai ke PPK. Oke, selamat bertugas pak. Ya. Nah, nih salam lagi nih. Iya.
perasaan.